Sekarang Lala Carmela, lu mau nanya? Iya, ini aja Saila. Saila, kasih SM. Pertanyaan buat biar cewek sama cewek. Iya, kasih pertanyaan. Girl and girl. Okay. Jawabnya harus cepet ya, lah. Oke. Okay. Main sinet. Bentar. Kurang berhadapan, maaf. Oh iya, kurang berhadapan. Ngikutin lu gini. Dia ngikutin lu gini. Jangan-jangan kamu jodohnya Kak Vicky. Apaan sih? Keren. Begini. Gak, dia gak ngerti apa-apa, kasihan lu anak orang. Nanti kita lihat filosofi edukasi abis ini. Oke. Okay. Saya cantik. Untuk Kak Lala. Main sinetron sampai 100 episode atau main film 5 sequel? Sequel. 5 series gitu. Film. Main film 5 sequel. Main lebih cepat. Sequel. Oke, okay. Sequel. Nyanyi lip-sync ditonton ribuan orang atau nyanyi live ditonton 10 orang? Nyanyi live ditonton 10 orang. Oke, okay, lanjut. Ketahuan live postingan mantan atau ketahuan stalking IG pacar? Gimana? Ketahuan nge-like postingan mantan atau ketahuan stalking IG pacar? Like mantan? Cie, berarti kamu lebih memilih like mantan. Oke, lanjut lagi. Yeah. Muka jerawatan atau suara serak? Muka jerawatan. Mau diulang lagi gak? Gak apa-apa, lanjut. Belikah tahun ini atau tahun depan? Tahun ini. Kayaknya tergantung corona nih. Oh, yeah. Berarti deket, ah, oh, udah mau nikah. Oh, iya. Kita bahas satu-satu nih, berarti tadi main sinetron 100 episode atau main film 5 sequel? Main film. Berarti memang lu tuh dulu pengen main film, kalau main sinetron ya nanti-nanti aja. Hatinya lebih ke film. Karena dulu pas waktu kita syuting itu sinetron. Itu beratus-ratusan episode, kamu juga keluar waktu itu ya? Bukan, kita syuting belum setiap hari. Kalau syuting setiap hari agak capek, karena jamnya juga kali. Waktu itu Lala sampai kelar gak sih waktu itu kamu? Waktu itu kayaknya sampai 2 season deh. Iya, dia 2 season. Abis itu cabut deh, Filipin kan? Iya, Lala ini separuh Filipin, separuh Indonesia. Kalau ini Spanyol, separuh konyol. Nyanyi lip-sync ditonton ribuan atau nyanyi live? Nyanyi live ya. Nyanyi live. Dia mah nyanyi live. Ketahuan nge-like postingan mantan atau ketahuan stalking IG pacar? Mendingan gue ketahuan nge-like foto mantan. Kenapa? Karena kan sama mantan masih bisa temenan, tapi kalau misalnya nge-stalking pacar, mantan kayaknya tuh agak aneh. Iya bener, reunilah. Itu agak aneh ya. Jadi kamu lebih seneng mantannya baik-baik semua, Arifin baik aja ya? Baik-baik, semuanya sama-sama. Lu sama mantan sama Jaskia Gotik gak mau ketemu. Suka jerawatan, serak jerawatan. Iya. Karena kalau serak lu penyanyi ya. Iya, betul. Menikah tahun ini atau tahun depan tergantung corona. Nanti kita doain aja. Lala cepet nikah sama Daniel.